kita melihat memastikan bahwa barang-barang pokok dan barang penting untuk menghadapi tahun baru dan Natal cukup tersedia stoknya dan harga terjangkau. Tapi saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, sebagaimana kita lihat di bulan Juli kemarin, bahwa ketika terjadi gejolak wave daripada COVID-19 ini akan memberhentikan kegiatan ekonomi atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya mohon, saya minta tolong kepada seluruh kepala dinas provinsi di 34 provinsi memastikan bahwa SOP Peduli Lindungi itu selalu dijalankan. Kita juga melihat ada beberapa keteledoran yang sekarang terjadi, mudah-mudahan ini bisa dihindarkan dan kita menjaga untuk tidak merebaknya COVID-19 yang ketiga. Gitu.